Bisakah Buffon dan juga Ibrahimovic mendapatkan piala UCL pertama dan terakhirnya sebelum mereka berdua pensiun di akhir musim? Kali ini gue bakal balikin mereka berdua ke Juventus. Yuk kita lihat aja, let's go. Oke guys, berikut ada tim dari Juventus yang sekarang, ditambah dengan Ibrahimovic di depan dan juga Buffon sebagai kiper. Kira-kira bisa gak ya dua legenda ini mendapatkan piala UCL pertama dan terakhirnya di tahun terakhirnya bersama Juventus? Di Serie A, Juventus berhasil merajainya lagi. Tapi bukan ini yang kita mau, melainkan UCL. Sayangnya di Coppa Italia cuma sampai quarter finals, dan ternyata akhirnya untuk pertama kali dan terakhir kalinya Buffon dan juga Ibrahimovic, dua legend ini, akhirnya mendapatkan piala UCL-nya. Congrats untuk Ibra dan juga Buffon. Dan berikut ada statistiknya, dengan Ibra 29 gol dan 11 assist dan juga Buffon dengan 19 clean sheet-nya. Sekali lagi selamat untuk Ibra dan Buffon, semoga senang di masa pensiunnya.